Meskipun sudah diwartakan sebagai kawasan larangan ternakan lembu dan kerbau, masalah haiwan ternakan berkeliaran masih berlaku di Klang, Selangor, seperti yang dipaparkan dalam Aduan Rakyat semalam. Majlis Perbandaran Klang MPK memberi jaminan masalah itu akan selesai selepas pusat pemindahan kandang lembu di Olat Lempit di Kuala Langat siap sepenuhnya akhir tahun ini. Di Shah Alam, isu anjing liar pula mendapat maklum balas Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA yang melakukan operasi. Ikuti siri kedua laporan Haiwan Keliaran Undang Bahaya disediakan wartawan Aduan Rakyat Juliana Sharin. Sangat membahayakan. Kadang-kadang aksiden pun boleh berlaku. Dia pecah pagar lah. Bukan kita lepas saja tak ada. 5 minit nak berhenti tak boleh. MPK memaklumkan terdapat 294 kandang lembu haram dengan jumlah ternakan lebih 7,000 ekor terutama di Bukit Tinggi, Meru dan Kapar. Yang di-Pertua MPK, Datuk Muhammad Yasid Bidin berkata, kandang lembu ini dibina tanpa kebenaran kerana Klang telah diwartakan sebagai kawasan larangan ternakan lembu dan kerbau. Enactment Mengawal Lembu Kerbau 1971 turut memberi kuasa kepada MPK untuk meroboh kandang atau menangkap haiwan ternakan itu. Bila lembu ni kita ganggu untuk kita tangkap dia, dia akan lari tanpa hala untuk melepaskan diri. Jadi dalam keadaan ini, timbul kebimbangan di hati saya lah. Bayangkan sekiranya masa lembu ini melarikan diri, tiba-tiba dia langgar motosikal, dia langgar kereta dan menyebabkan kemalangan. Jadi ini juga akan memberi bebananlah kepada kami yang terpaksa mengambil tanggungjawab itu sekiranya berlakulah. Tahun lalu sahaja 67 aduan diterima dengan 30 operasi dilakukan. Hasilnya 31 ekor lembu dan 3 ekor kambing ditangkap. 13 aduan pula diterima tahun ini dengan 5 operasi namun tiada tangkapan berjaya dilakukan. Beberapa siri pertemuan diadakan antara kerajaan dan peternak untuk memindahkan kandang lembu dari Klang ke Olat Lempit di Kuala Langat yang dikendalikan Jabatan Kejerai Selangor manakala peruntukannya di bawah Jabatan Veterina Selangor. Jadi saya dipahamkan setakat hari ini baru siap dalam anggaran 50% lah daripada. Jadi insyaAllah saya yakin apabila kawasan penempatan lembu ini tadi siap, jadi perkara ini kita akan pindahkan semua peternak-peternak lembu yang ada di Kelang ini ke kawasan yang baru. Dan bagi mereka yang degil, bermakna mereka terpaksa terimalah akibat daripada penguatkuasaan yang kita akan laksanakan pada waktu itu. Anjing ni dia datang waktu malam lah. Tak boleh tak tutup pintu pagar. Beranak dalam rumah dia. Pendedahan aduan rakyat mengenai anjing liar yang menceroboh surau Raudatul Firdaus semalam mendapat tindak balas MBSA yang melakukan operasi pada waktu malam. MBSA melakukan tangkapan anjing liar di Taman Alam Budiman. Namun, tiada anjing yang masuk perangkap kerana faktor gelap. Operasi dilakukan lagi di sebelah siang dengan jumlah keseluruhan 7 ekor anjing liar berjaya ditangkap menggunakan kaedah jerut dan sumpit ubat pelali. Kita apabila aduan dibuat dan diterima oleh kita, kita akan bertindak sistemata. Kita ada dua unit. Pertama, kita ada in-house yang melibatkan staff MBSA sendiri dan juga kontraktor yang kita lantik untuk tangkapan ini untuk menampung aduan-aduan yang kita terima yang terlalu banyak. Yang itu memang kita buat serta-merta. Tapi walau bagaimanapun untuk itu, untuk tangkapan anjing liar ini, ianya bergantung kepada situasi. Apabila kita datang, kalau ada anjing itu memang kita akan terus membuat tangkapan. Katanya lagi, kebanyakan aduan mengenai anjing liar yang diterima adalah dari kawasan perumahan berdekatan dengan tapak pembinaan. MBSA akan mengambil tindakan tegas terhadap pemaju yang melepaskan anjing liar dari tapak pembinaan. Kerana mereka menggunakan anjing-anjing ini sebagai kawalan untuk kawasan tapak pembinaan mereka. Apabila selesai projek pembangunan itu, mereka tinggalkan anjing ini dan kesannya kepada penduduk sekitar yang anjing itu ditinggalkan. Saya pun telah meminta Jabatan Kesihatan MBSA mengkaji untuk kita mengenakan charge atau deposit kepada pemaju-maju mengenai anjing-anjing atau haiwan peliharaan di tapak pembinaan ini. Anjing liar yang ditangkap akan diberikan tempoh 3 hari sekiranya ada pemilik yang ingin menuntut dan akan dikenakan kompaun. Bagi yang tidak dituntut, ia akan disimpan di depo kawalan anjing MBSA. Kerjasama turut dilakukan dengan badan bukan kerajaan NGO untuk memelihara anjing terbabit.
MBSA memperuntukkan RM500,000 setiap tahun untuk menangani masalah gangguan haiwan liar. Emailkan aduan anda berserta nombor telefon ke aduanrakyat3.0@tv3.com.my. Juliana Sharin, Aduan Rakyat, TV3, kami prihatin.